Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Guru Maya Estianti ungkap jalan hidup istri Irwan Musri, Ahmad Dhani nangis depan Mulan Jamila. Kehidupan Ahmad Dhani, Maya Estianti dan Mulan Jamila tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Sebagaimana diketahui, hubungan suami istri Dhani dan Maya akhirnya kandas di tengah jalan. Dan kemudian meski awalnya malu-malu mengakui, akhirnya publik tahu bahwa Dhani dan Mulan telah menjadi suami istri, bahkan akhirnya memiliki momongan. Mulan Jamila selama ini sering dituding sebagai pelakor yang menghancurkan rumah tangga Ahmad Dhani dan Maya Estianti. Mulan bahkan mengungkapkan alasannya menikahi ayah dari Al-El dan Dul itu. Hal itu cukup mengagetkan sebab diakui Mulan saat dipinang Dhani, belumlah ada benih cinta Mulan yang tumbuh pada mantan suami Maya Estianti itu. Aku sih gak niat menikah, waktu itu aku memilih tak berurusan dengan Mas Dhani, beber Mulan. Alasan yang membuat hati Mulan akhirnya luluh adalah ketika Dhani menangis di depannya. Tapi Mas Dhaninya nangis, dua kali Mas Dhani menangis, beber Mulan. Seperti sudah menjadi rahasia umum, kabar perselingkuhan Mulan dengan Dhani lah yang memicu keretakan rumah tangga Maya Dhani. Di saat yang hampir bersamaan, Maya juga sedang terlibat konflik dengan Dhani. Isu perselingkuhan yang sebelumnya tercium pun semakin meluas. Isu itu kemudian diperkuat dengan beredarnya sebuah foto yang menggambarkan Mulan berciuman bibir dengan Dhani. Tanggal 23 September 2008, Maya resmi bercerai dari Dhani. Setelah itu kabar pernikahan siri, Mulan dan Dhani pun merebak. Kabar itu disertai perpindahan Mulan ke sebuah rumah mewah persis di depan studio milik Dhani di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Seperti yang dikutip Weekend ID dari tabloid Nova edisi 1456, Maya rupanya memiliki guru spiritual khusus. Secara gamblang, guru spiritualnya ungkap sosok Maya. Hidup Maya kini jauh lebih bahagia juga diungkapkan oleh guru spiritualnya Haji Nur binti Muhammad Ba'bud atau akrab disapa Umi Nur. Menurut ustazah langganan banyak artis ini, Maya semakin mandiri. Maya kan pintar, hidupnya makin enak, dia sudah bisa mandiri, berdiri di atas kakinya sendiri. Saya juga melihat dia sangat religius, banyak zikir dan sedekahnya besar, puji Umi Nung. Umi Nung bahkan tak pernah lagi mendengar Maya berkeluh kesah. Kendati belakangan ini masa lalu bersama Dhani dan Mulan terangkat lagi di media, dia biasa saja, enggak dianggap, kata Umi Nung. Umi Nung melihat saat ini prioritas hidupnya adalah anak-anak. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum.